Halo guys, what's up guys? Ini udah hari pertama lebaran sekarang. Mau keluarga udah pada ngumpul di keluarga mama. Kita lihat aja ya, kayak gini. Kita lihat keseruan hari ini. Halo kak. Ini apa namanya? Gimana kameraku? Apa? Kameraku gimana? Jadi kita dikit kok sayang. Jadi kita lebih bagus. Handphone kakak diinjek aja lah, gak apa-apa. Nah, injek aja lagi dua kali. Jadi kita masuk ke apa namanya? Aprok. Oke guys, jadi ada yang baru bangun tidur. Enggak sih. Lebaran, tapi baru bangun. Aku tadi tidur di masjid, so. Udahlah, gak usah bohong deh. Nah, yang tiba-tiba dia pindah-pindahan, terus semua barang kita udah pindah ke sini. Oh, ini sayang. Ini udah kerja lihat, lama namanya. Lihat sepatu couple kita sama dia diambil. Oh my god, gue pakai besok. Tuh. Ini kayak tetangga belakang ini lebaran. Mana coba lagi kita? Apa arti lebaran selain menahan nafsu lapar, kita juga berbagi. Lagi guys yang diambil guys. Ya kita kayak harus maaf-maafan dulu ya. Wah, kita maaf-maafan. Oh, juga. Ini koper-koper kita guys, kalau dilihat. Bukan ini, guys, itu bohong semua. Itu bohong semua guys. Semua. Jam tangan guys, pantas jam tangan kita hilang. Enggak. Oh my god. Jam tangan apa lagi sih, ini. Boy? Udahlah. Udah deh. Jadi gimana pengakuannya? Emang ada pengakuan, emang kita tuh bisa keras tertawan gimana? Enggak. Enggak ada gimana? Saya enggak ngerasa salah sama sekali. Enggak ada sih. Ya ampun, kenapa? Jam tangan kakak hilang satu jam tangan ya, ternyata di sini. Gimana jadi? Jadi mending kita maaf-maafan dulu lah. Di sini kayak udah ada semua keluarga aku guys. Udah ada mami. Gimana mami, kabarnya mami sehat nih? Ada tante Teresia juga. Oh ya, ini yang bangunin tadi ya. Iya, ini dia asisten sama bos. Ya, oke. Jadi, mana pesannya pak? Iya, jadi sekarang udah jam 10. Hah? Dan baru bangun? Enggak, 10, udah jam 10 siang, habis sholat juga. Ini makan apa nih, bisa dijelasin? Ini makan kerupuk. Jadi makannya cuma kayak gini doang? Ya tadi udah makan, pedes banget. Terus katanya pengen ngajakin jalan ya? Iya, kan nunggu nunggu Kak Aisyah pulang dari Makassar. Ngapain sih kita nunggu, itu udah pasti ya. Waduh. Aduh. Enggak lah bercanda Aisyah. Di mana bos enggak makan? Enggak, udah sering makan temen. Aduh. Mania. Gimana mah hari ini? Hari ini seneng karena pagi-pagi jam 5 bangun, bangunin Prince Atala. Susah banget bangunnya. Main mata genit. Oh, sekarang enggak mau disuruh. Ada sama Ate. Apa sih keponakan aku juga ya? Bukan dong, sepupu. Gimana sih? Sama lo kan keponakan. Ini satu lagi. Nih, tuh namanya Atala dan Atilesa. Sama ya depannya Ate ya. Lihat terus ya keseruan hari ini. Semoga vlog hari ini bisa menginspirasi Anda semua untuk positif, hidup semangat, bangun pagi. Karena kesuksesan itu dari pagi, kita harus bangun dari. Nah, tapi bohong banget dia mah. Gila, ini makan capek. Enggak ada yang bisa dimakan di sini. Pedes banget tuh. Nyebelin. Ini pembalasan. Lama-lama kamera ini kakak jatuhin ya. Oh, pemirsa, seorang bayi telah menjadi korban ya. Korban dari vlog ini. Ya. Dia emang ini agak jorok guys. Cabe ini. Kok? Bilang gimana? Perlu kita buka nggak di sini ya? Tutup pintunya. Ya, terus. Gunceng jangan dulu nama Atala kontennya. Oh ya, ini Fania lagi naro baju kotor. Kita kebut-kebutan loh barusan ini gila. Kayaknya harus balapan dulu ya buat ngejar konten. Alexander kamu apa? Hari ini open pak. Mana? Emang lagi cantik.
Wah, rusak dong. Gak apa-apa lah, itu sinematik. Udah jangan dihabisin dong. Kayaknya gak apa-apa terus kan. Iya tapi jangan, jangan segitunya. Udah dong, ya Allah. Bawa mati body spray bos. Body spray gak dibawa mati. Sepatu bos juga gak dibawa mati bos. Tapi mau dipakai bos. Ini juga pengen dipakai deodoran. Enggak lah. Jadi keluarga tuh mesti berbagi loh guys. Keluarga tuh mesti berbagi, itu adalah pesan dan moral. Mungkin peran Vino kebawa kali ke kehidupan betul, nyata ya. Betul, betul. Kadang-kadang kan kalau apa? Lah kita belum ada foto berdua loh. Ya ini kita foto rame-rame aja. Kayak enggak yang kayak si yang kayak dulu ya. Waduh. Udah lihat belum? Tapi itu mesti sensor ntar ya. Ini bajunya enggak ada bolongan di tangan deh bajunya. Mampus. Iya, gimana cara makainya coba? Jadi dia enggak ngerti cara pakai bagus. Pakai baju juga dia enggak ngerti loh. Sumpah demi apapun wallahi. Coba minta tolong deh. Ini bener dibikin kayak belum selesai dari penjahitnya nih. Tuh. Oh iya. Tuh. Bener-bener. Terus gimana aku mau pake? Gak, bolongan apa sih? Bolongan tangan ini gak ada. Maksudnya gimana? Ini gimana sih maksudnya? Nah yang sebelah sini gak ada tuh. Oh ini ada juga. Nah, ya, kan gak mungkin lah. Tadi gak mungkin salah masuk kali. Peran Vino kadang-kadang bisa kebawa sih. Emang. Daripada pelan laras yang lemah. Waduh. Aku denger rasa yang barusan. Oh ada dia lupa. Kamu gak liat ada aku di sini? Enggak, gak liat. Aku cuma liat ada bintik-bintik. Oh tidak. Sekarang kita ada di pengunjung acara, kita udah bagian sungguh-sungguhan kepada yang lebih tua. Mungkin ada salah, mungkin dengan ini kita bisa saling memaafkan dan bisa belajar dari kesalahan kita. Karena hidup tanpa masalah itu bukan hidup. Ini pertama kali. Sepupu terbaru kita. Siapa sih kamu namanya? Belum pernah ketemu kita ya? Ini siapa sih ini? Tambah sukses ya. Kalian sudah cium belum? Cium matanya cium. Bara mana Bara? Ini nanti. Iya sayang. Oh, bisa. Baru dulu sih. Wah, tuh kamu cuma dulu. Tapi masih lembek ya? Tapi lahirnya dipegang. Ya, sekarang kita. Ada bule juga di sini. Bajasin bibir. Nah, sama. Kok mau lebih terang sih? Gimana sih caranya? Bangun dia. Ah, ini lebih terang nih. Ya, soalnya siap ya. Udah siap belum? Ini cuma 3 detik soalnya.